gimana? Ya biasa aja sih sebenarnya. Tapi Oh iya, kita makan di sini, ya gak? Hati-hati, tas mahal, tas mahal. Iya, betul-betul. Ada menunya nih. Mas, mas, order dong. Iya. Okay. Ada menunya nih di sini. Oh, menunya langsung di sini. Ya udah, coba tuh. Aku mau roti bakar jalan pernah berubah satu. Aku minta tahu gejrot jalan ngarepnya satu. Iya, es Milo satu. Oh, sama aku itu deh, teh poci satu. Teh poci satu. Iya. Itu aja. Ada simila yang lain, Bang? Udah. Ya, makasih ya. Ya, Mas. Aduh, capek banget, panas banget di hari ini. Iya, panas banget ya. Aus. Lapar. Itu makanannya. Yeay. Lapar banget. Iya. Oke, yes. Jangan pernah berubah. Oke. Yes, ice Milo. Thank you. Menunya diangkat aja kali, Mas. Iya. Makasih ya. Ayo, cobain dulu. Seger nih. Menyegarkan kayaknya. Mantap, seger banget. Bisa, manis banget tapi enggak apa. Kemarin jadinya lu baru beli tas baru. Iya, kemarin gua beli apa ya? Ababil, Nika, satu lagi apa ya? Sama Maho. Oh, Maho. Sekarang lu pakai tas yang mana? Ini baru kan, gua enggak pernah lihat. Ini yang nikah sih, kebetulan. Oh, nikah. Iya, sebenarnya nyokap gua mau ambil ini. Oh. Katanya siapa tahu kalau pakai tas nikah atau bisa merit lagi. Nyokap lu enggak berubah iya, ya dulu ya. Dari dulu enggak pernah berubah, tapi coba akhirnya gua ambil diam-diam aja. Gua lihat pet dulu. Siapa tahu ada yang lagi di sini. Iya, di dalam. Temen gua ternyata ada di sini juga. Boleh gabung enggak? Cewek cowok? Cewek. Ya, ngapa sih cewek cowok kek? Udah enggak apa-apa, orangnya baik kok. Ya udahlah, gabung aja. Gua telepon ya. Ya udah. Oke. Nomor teleponnya masih sama gak ya? Harusnya sih masih. Enak. Enak kok. Halo Fani. Lu lagi di sini juga di Mall Ancol. Iya, tadi gua liat check in-an lu di Pet. Mau gabung enggak? Gua sama temen gue nih. Baik kok orangnya, tenang aja, mau gabung. Gue di cafe Charlie Van Houten di sebelahnya KFC. Sini deh. Ntar lu lihat gue pakai baju warna biru navy gitu. Oke. Okay. Yuk. Udah, sini. Kebetulan banget lagi di sini ya. Oh, orangnya baik kok. Dia teman gue gitu sebenarnya dari kecil. Cuman orangnya emang agak-agak sederhana gitu. Dia enggak ya, gitu deh. Oh, itu dia tuh. Namanya Justine. Ini namanya Ferdi. Panggilnya Ferdi. Udah lama di sini. Sini. Gimana kabarnya? Baik, lu gimana? Baik sih, cuma ya kayak gitulah, gua masih harus bantuin nyokap gue dagang susu kacang. Oh, gila, gua kangen banget makan susu kacang nyokap lu, enak banget loh. Lu gimana kuliah? Aduh. Ngomongin kuliah. Semester berapa lu? Semester tua lah pokoknya. Oh. Lu gimana kuliah? Gua sih ya udah kerja sih, udah mulai cari kerja. Dulu lu kuliah apa sih? Teknik sipil. Teknik sipil. Industri. Sipil. Beda loh. Enggak, tapi emang dia tuh pintar banget itu. Kayak maksudnya kita kan sekarang masih kuliah. Dia tuh sekarang udah kerja, soalnya dulu tuh dia pernah dapat beasiswa itu. Oh, beasiswa doang. Lu ngeremehin banget, emang lu pernah dapet beasiswa, kita aja lulus tuh setengah mati mesti nyogok dosen dulu. Iya, serius. Ya, enggak lah, nggak nyampe gitu sih. Alhamdulillah aku bisa lah. Jadi gimana kalau Justin biasanya sibuk apa? Ya sekarang nggak banget, cuma kuliah doang kok. Kok bisa deket sama Cindy ya? Temen itu temen nongkrong juga? Iya, biasa gue kan, lu tau kan gue dari dulu kayak suka beli belanja tas aja. Dia biasa suka ngambilin gitu. Lu kan boros. Enggak. Kayak gue. Tapi enggak, dia tuh kayak pintar banget itu dari dulu tuh ya, gue kan temenan dari kecil sama dia. Itu kayak bisa ngehandle gue kalau misalnya gue boros, dia bisa kasih support gue gitu loh. Tapi aja lu. Gimana nih gue? Siapa nelpon? Ibu gue nih. Nyokap lo. Halo? Iya, mah. Oh, iya, ya udah deh, ntar aku kesana. Iya, ya udah sekarang aku kesana. Ya udah, sana yuk. Ya. Bye. Kenapa? Gua harus bantu nyokap gua nih. Hah? Itu gua banget. Ya baru juga bentar di sini. Iya, sorry ya. Jadi mau jam 3 loh, lu mau bantu nyokap lu nih.
Eh jangan dulu lah, setengah jam lagi lah. Kita lu baru juga nyampe. Cintia aneh ya, dia mau bantu nyokapnya. Iya. Lagi lu bantu jam 3. Nyokap gue nyariin gue gimana? Aneh. Ya udah bener nih, ntar gue anterin deh, ntar gue anterin deh. Jangan deh, enggak enak. Gak enak sama lu, ntar gue ngerti. Iya, udah jam 3 loh, dikasih lo dia loh. Nih dia suruh dia pulang aja. Ya udah deh, gue balik ya. Dadah. Hati-hati ya. Iya. Nanti kalau udah nyampe rumah kabarin deh. Oke. Dadah. Kalau buat siapa? Oke. Dadah. Sin, lu mau langsung balik aja nih? Hah? Kok balik sih? Iya, saya mau. Nanti gue sakit kepala. Gue mau balik aja deh. Jangan. Sama gue aja, kita kan belum belanja. Lagi mas belanja gue. Kemarin gue udah belanja. Terus ntar lu balik sama siapa? Ya, naik taksi lah. Buat apa taksi dong? Ya. Baru juga bentar. Yaudah deh, yaudah. Titip salam buat nyokap lu ya, bokap. Dadah.